So, nampak eh, nampak tu dia punya koyak dia tu. Kali ni kita akan buatkan resepi flatbread yang sangat mudah untuk dibuat kat rumah tu. Bancuh tu sekejap saja, lepas tu kita masak tak payah nak uli dan tak pakai sebarang yeast ataupun telur. Bila dia buat Alice ni terkejut, "Ush, jadi pula roti aku ni." So, mula-mula kita akan sediakan sedikit tepung gandum, masukkan sedikit garam, sedikit gula atau pemanis dan juga sedikit air. Kemudian kita akan gaul sebati bahan-bahan kita ni menggunakan whisk macam ni. Adunan ni dia akan berair, so jangan korang risau. Cuma pastikan bila kita campurkan tu tak ada dah sebarang tepung dekat dalam adunan tu. Seterusnya masukkan sedikit minyak atau mentega cair. Mana-mana satu pun tak apa asalkan dia lemak. Lemak tu nanti akan membantu dia lebih lembap dan juga lembut. Kita akan masukkan roti kita atas kuali, jadi panaskan pan kita dan letakkan sedikit mentega ataupun minyak. Ini akan tunjukkan beberapa tekstur roti ni. Macam yang pertama sekali ni, kita akan pakaikan adunan yang agak pekat. Lain kalau kata korang buat delikat dan juga cair. So, Ini akan tunjukkan cara untuk masakkan yang pekat ni dulu. Korang kena rajin flip-flipkan dia. Tengok lembut je roti kita. Bila dah elok mula terbentuk roti tu, kita boleh flipkan roti tersebut. Memang kita kena rajin tekan-tekankan dia supaya nanti dia akan mudah menggelembung macam ni. Perhatikan tekstur roti ni sebab yang ini adalah adunan yang agak pekat kan. Jadi dia agak tebal sedikit. So, jom kita buat yang cair sikit. Masukkan sedikit air. Tak payah banyak pun. Ala-ala macam ni sahaja kita nak dapatkan tekstur dia separuh pekat, separuh cair macam tu. Dan kemudian letakkan dekat atas pan kita yang panas tu. Kalau perasan dengan adunan ni, dia macam lagi mudah sikit membentuk dan dia agak nipis sedikit kalau kita nak bandingkan dengan yang cara pertama tadi tu. Jangan lupa untuk tekan-tekankan dia sebab bila kita tekan ni lah barulah dia akan naik menggelembung dengan elok. Ellie suka yang cara yang kedua ni sebab bila dia tak terlalu pekat, dia macam lagi ringan tau. Pada masa yang sama, dia tetap juga ada tekstur roti yang kita suka tu. Kalau katalah korang nak dia lebih cair kan, yang mudah bila kita pakai adunan yang cair, dia mudah untuk kita bentukkan ni lah cepat. Bila kita nak tuangkan tu, bulatkan macam ni kan. Dalam masa berapa? 1 minit tu dah boleh bentuk elok lah. Yang tadi tu agak lama sikit kita nak bentukkan dia. Cuma beza dia dengan kita punya adunan tadi tu, dia macam tosi sikit tau. Dia tak mudah menggelembung, cuma dia lembut. Memang dia lembut elok. Jangan lupa untuk flipkan roti kita seperti biasa. Walaupun dia tak menggelembung macam roti-roti tadi, tapi dia tetap jadi elok. So, cara mana satu yang paling korang suka? Cara pertama, kedua ataupun ketiga? Bukanlah nak puji diri sendiri kan, tapi nampak sedap sangat kan? So, dah siap dah kita punya roti kita ni ha. So, jom kita rasakan sikit. Empuk tu. Lihat elok sahaja dan sangat-sangat lembut. So, nampak eh, nampak tu dia punya koyak dia tu. Puas hati sangat kan? Sedap, lembut elok. Cepat sebab ni kita buat flatbread homemade. Flatbread ke kubus? Kubus? Kubus apa bang? Ni sedap makan dengan shashuka ni. Ada tak shashuka? Okey tak? Okey. Tak hangit sangat? Hangit tu yang best. Hangit tu yang best. Ada nak kena tambah apa-apa? Shashuka. Spoiler lah pula ya. So, kalau kata korang nak makan roti ni, buatkan shashuka. Simple, sedap dan memang masuk sangatlah dengan roti Arab kita ni. Shashuka Arab ni dia lain sikit tau daripada shashuka yang kita biasa makan. So, itulah dia resepi flatbread homemade yang kita buat dekat rumah. Simple, senang, pakai bahan berapa saja yang tadi, 4-5 macam tu. Dan lepas korang buat yang ni, jangan lupa juga untuk cuba resepi shashuka. Shashuka kita buat ni, bukan shashuka biasa-biasa, kita akan buatkan shashuka Arabia. Kalau katalah korang pergi negara-negara Arab kan, mesti korang akan jumpa shashuka ni kat kedai-kedai dia orang tu. Jangan lupa untuk like, save dan juga sharekan resepi ni. Selamat mencuba. Bye-bye. Buat tu cantik kan? Cantik aja. Kubus, kubus. Kalau kata korang pergi negara-negara Shashuka.